Halo teman-teman, welcome back to my channel ya. Teman-teman ya, ini saya kedatangan lagi motor Revo. Jadi ini keluhannya konsumen. Jadi gini ya teman-teman, ini motor Revo ini konsumennya ngeluhinnya olinya sering tekor ya, sering tekor. Nah, nanti sering habis lah. Jadi tapi pas saya cek sih dia ngebul ya dari knalpotnya. Tapi nanti kita cek. Jadi kalau untuk masalah motor ngebul itu banyak faktor ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan bahas di video kali ini. Tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu supaya channel ini makin berkembang dan bisa memberikan informasi tentang teknik otomotif ke teman-teman semua. Oke, kita simak intro yang mau lewat berikut ini. Nah, jadi gini teman-teman, untuk kendalanya itu kan tadi pas kita cek, saya cek sih dia berasap ya teman-teman ya. Oke, kita akan nyalakan dulu ya teman-teman ya, biar nanti teman-teman lihat ini dari belakang, mudah-mudahan kelihatan asap knalpotnya. Nah itu ya teman-teman ya, jadi sini. Dia agak berasap, jadi dia berasap. Nah ini ada banyak faktor ya teman-teman ya. Kalau untuk masalah motor olinya tekor, oli sering habis, olinya sering berkurang banyak, itu banyak faktor teman-teman. Jadi untuk masalahnya itu bisa dari shaker atau ring shakernya yang sudah aus, bisa juga dari seal clamp ya, seal clampnya yang sudah keras itu juga bisa, jadi bisa bikin ngebul, atau bisa juga dari boss clampnya yang longgar, yang sudah longgar itu juga bisa. Terus yang terakhir ada kebocoran di bagian mesin ya, jadi pas kalau teman-teman lihat mesinnya kotor oli, nah bocor, nah itu juga bisa mempengaruhi si olinya bisa berkurang, cepat berkurang, dan enggak awet lama. Nah itu masalah-masalah yang sering terjadi ya untuk motor. Jadi nanti kita akan cek dulu ini kendalanya di mana, di antara yang saya sebutin tadi pasti ada salah satu yang memang dia bikin bermasalah seperti itu. Oke, kita akan bongkar ya teman-teman. Tapi kalau untuk suara mesinnya sih kondisinya normal teman-teman, jadi nggak ada suara kasar. Oke, kita akan bongkar terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya, yang bikin masalah
Ini baret nih. Pistonnya baret ya. Ini pistonnya baret. Terus kalau mau ngecek kondisi seal clamp-nya bagus atau enggaknya. Nah, itu juga seal clamp-nya juga bermasalah, teman-teman. Itu juga basah tuh, teman-teman ya. Jadi itu seal clamp-nya juga bermasalah tuh, tuh. Jadi kalau intake-nya itu kalau di dalam teman-teman liatin dia basah oli. Nah, itu berarti dari seal clamp-nya ini yang bermasalah ya, teman-teman ya. Oh, jadi dia enggak kering. Harusnya kan dia kering tuh, tapi ini basah oli ya. Kelihatan basah oli. Yang di egg-nya bagus ya. Ya, ini enggak ada masalah. Jadi masalahnya ada di clamp. Sealnya di clamp in, tapi tetap harus diganti semuanya ya, teman-teman ya. Nanti kita akan ganti pistonnya sama seal-seal clamp-nya ya. Jadi kalau bongkar mesin ya emang wajib nanti kita sekir, nah nanti kita akan pasang. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya. Oke, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Kemarin yang saya bilang yang pistonnya itu, sekarang kita udah halter. Kita udah overseas ya. Jadi nanti kita akan pasang di motornya sama kita ganti seal clamp-nya juga ya, teman-teman ya. Oke, kita akan ganti seal clamp-nya dulu. Nah, ini udah saya sekir ya, teman-teman ya. Ini untuk klepnya sudah disekir semua. Nah, videonya saya skip ya, jadi nggak saya bikin video untuk sekir klep karena saya udah pernah bikin. Nanti teman-teman bisa lihat di kolom deskripsi gimana sih caranya untuk sekir klep yang cepet gitu loh, nggak butuh makan waktu lama. Biasanya kan kalau nyekir klep, wah males nih, lama nih. Nah, nanti di video saya itu saya kasih tahu untuk cara tips cara sekir klep yang cepat, teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat ya. Oke, kita akan ganti seal klepnya dulu. Oke, kita ganti seal klepnya ya, teman-teman ya. Oke, seal klepnya udah kita ini. Kita akan pasang ya. Oke, ini sealnya udah kita ganti ya, teman-teman ya. Kita pasang noknasnya. Oke, untuk rocker armnya sama aja ya, teman-teman ya. Mau bolak-balik sama aja karena nggak ada ADS-nya ya, teman-teman ya. Nah, cuman yang harus diperhatiin ini, teman-teman, untuk pemasangan asnya. Jadi di sini ada yang bolong ulir sama sini enggak ya. Nah, nanti ini yang posisi di luar, teman-teman. Jadi masukinnya dari sini ya. Ini juga sama dari sini. Jadi jangan sampai yang ada ulirnya ini ke dalam. Nanti kalau ke dalam besok kalau mau buka susah, teman-teman. Ya, sudah. Jangan lupa juga untuk pengunci noken AC ya. 10. Oke, tinggal kita pasang ya, teman-teman ya. Oke, teman-teman, ini pistonnya udah saya pasang ya. Untuk pistonnya udah saya pasang. Dan untuk cara pasang ringnya saya juga pernah bikin ya, teman-teman ya, di video saya sebelumnya gimana cara pasang ring seher yang benar ya, itu ada di video saya sebelumnya. Nanti saya akan tulis linknya di kolom deskripsi, teman-teman bisa lihat di situ. Nanti teman-teman bisa cari videonya dan bisa lihat untuk cara pasang ring seher yang benar seperti apa. Oke, kita akan pasang dulu pin dowelnya. Oke, setelah itu baru packingnya kita pasang.
Jadi kalau saran saya ya teman-teman ya, kalau teman-teman misalnya bongkar mesin itu untuk packing gasket-gasketnya wajib diganti ya teman-teman ya, supaya aman awet. Oke, sebelum dipasang jangan lupa ringnya juga dilumasin, dikasih pelumas dulu. Di silinder komnya juga ya, sama ya. Oke, baru kita pasang. Oke, terus kita pasang roller ketengnya ya, teman-teman ya. Kita mau pasang ini ya, sprocketnya ya. Jadi untuk top timingnya di Revo ini kan dia nggak ada lubangnya teman-teman ya, untuk muter ya. Jadi untuk ngompasin sini, jadi kita pakai, nanti kita akan masukin gigi 4 atau gigi 2 lah, yang penting kalau saya sih biasanya saya mundurin yang gigi 4 jadi lebih enak nanti untuk ngompasin topnya. Jadi kita lewat, kita muter rodanya ya. Oke, gini ya teman-teman ya, untuk cara ngetopinnya ya. Jadi ini kita masukin belakang, gigi keempat, ini roda yang kita putar. Jadi kita fokus liatin ke magnetnya teman-teman, sampai dia kita bisa pasin ke tanda T-nya ya, seperti itu teman-teman. Jadi biar ini mutar, nih teman-teman kalau pengen lihat. Nah itu ya. Sampai pas tanda T ya teman-teman. Nah ini ada cowokan, itu harus garis pas stop. Nah jadi seperti biasa ya teman-teman ya, di noken asnya ini harus bebas ya, seperti ini harus bebas, itu tandanya top, seperti itu. Oke, kita akan pasang sprocketnya dulu. Oke, nah ini udah pas stop di sini ya teman-teman ya. Nanti ini posisi di sprocket itu ada cowokan, ini nanti ke cowokan yang ada di noken as. Nah itu udah pas garis ya teman-teman ya. Jadi kan itu segaris, ini garisnya ini. Jadi segaris sama si bloknya ini. Oke ya. Tinggal kita pasang.
Oke ya teman-teman ya, kita tinggal pasang knalpot, kita tutup, nanti kita oke rusak, ini rusak nih, ini rusak, mau nonton TV, mata apa TV, oke siap, bentar dong. Oke siap. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman ya, untuk cara mengetahui penyebab oli cepat habis atau oli cepat tekor. Tadi sudah saya bahas, dan ini pun kalau misalnya kita coba ya teman-teman, itu pasti akan masih tetap berasap di knalpot. Kenapa? Karena di dalam knalpot itu masih ada bekas yang berasap kemarin, pasti ada oli di dalam knalpot. Jadi biasanya kalau saya suruh konsumennya untuk pakai dulu Ryan selama seminggu, masih ngebul enggak? Kalau udah enggak ngebul ya berarti aman, enggak ada masalah ya teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman video dari saya. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke teman-teman yang lain. Kalaupun ada pertanyaan ataupun kritik dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Oke, dan jangan lupa juga nyalakan tombol loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya.